Halo, halo, Doi di sini. Oke, di video kali ini saya akan memberitahu kalian cara cepat menambah pertumbuhan hati dari binatang-binatang yang kita pelihara di sini, kecuali pets ya, binatang maksudnya seperti ayam, kelinci, sapi, domba, lama dan lain-lain. Nah, kalau pasti kalian ingin membeli ayam atau membeli sapi, pasti hatinya itu dimulai dari nol. Nah, bagaimana cara menumbuhkan hatinya supaya cepat? Nah, di sini saya akan memperlihatkan dulu sedikit. Nah, ini animalnya. Ini kalau yang saya beli langsung dari peternakannya, misalnya saya beli sapi dari barn atau beli ayam dari poultry farm, ini hatinya masih nol. Nah, ini saya sekarang punya anak ayam, berarti baru menetas ya. Dan ini memang pagi ini memang dia baru menetas pas hari ini. Jadi saya lihatkan hatinya dari animal-animal yang baru menetas ini langsung 3. Nah, di sini dapat dan ini max dari hatinya bertambah. Nah, sebenarnya max dari hatinya ini ada mungkin sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mungkin ada sekitar 10 hati. Nah, bagaimana caranya kasih tambah max hatinya ke 10 dan bagaimana cara growth hatinya supaya cepat bertambah? Nah, berarti kalian cukup membeli satu ayam atau satu hewan saja dan seterusnya kalian hanya perlu dikembangbiakan hewan tersebut. Entah itu ayam, sapi, domba, dan lain-lain. Contohnya dari ayam. Nah, kalau dari ayam, kalian hanya perlu mengambil telurnya dan menetaskannya di tempat sini. Ya, ini tidak cukup karena sudah full ayamnya. Tapi kalian hanya perlu menetaskan ayam tersebut. Jadi kalian hanya butuh beli satu ayam dan menetaskan yang lainnya. Sehingga kalau ayamnya menetas, hatinya akan langsung bertambah menjadi 3 seperti ini dan max hatinya bertambah menjadi 6 dan seterusnya. Jadi ketika anak ayam nanti ini sudah besar dan punya telur, telurnya kalian taruh lagi di sini dan hatinya akan cepat bertumbuh dan maksimal dari hatinya tersebut akan lebih bertambah lagi sampai menjadi 10. Begitu terus selanjutnya. Dan begitu juga sapi, karena sapi bukan bertelur, jadi kalian harus beli obatnya di tempatnya barn, entah itu sapi, domba, lama. Kalian harus membeli dari sana dan kalian harus melahirkan, pokoknya buat sapi kalian melahirkan lah, dan nanti anak-anaknya itu bisa jadi lebih banyak max dari hatinya tersebut. Oke, sampai sini dulu videonya. Like kalau suka, jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau berguna. Komen di bawah kalau ada yang ingin bertanya. Jadi ya, sekian dulu videonya. Doi pamit. Ciao.